and decided to found IYSO to invest myself, my knowledge, my passion as an experienced professional musician to help them realize their dreams. IYSO will play in different places, such as schools, factories, in public places, in order to keep music accessible to the greater public. Though, I consider IYSO as a complete artistic and educational project. Oh, emang ono. Emang ono. Dengan musik itu seperti melihat visualisasi. Sorry. Semacam kebahagiaan. Dan bikin damai di hidupku, gitu aja sih. Rasa lebih bebas. What's next? Ya, kami berinisiatif untuk mengajak beliau, meminta bantuan beliau untuk datang lagi ke Jogja untuk mengadakan lagi konser bersama kita, mengadakan lagi sesi pelatihan musik bersama kita. Kemudian pada tahun 2014 setelah konser yang kedua dengan beliau, itulah momen pertamanya pembentukan IYSO ini. Dan selama 2 tahun di sini merakit orkestra ini dari nol, bahkan dari minus. Maka konser kedua ini sangat sangat penting sekali untuk kelanjutan orkes ini. Akan tidak afdol jika kami berhenti di sini. Ingin membangun wilayah bermusik terutama di Jogja, di Indonesia. Bisa dilihat di orkes-orkes yang ada di Indonesia ini, kebanyakan mainnya mungkin lebih ke pop dan kurang, mungkin ada yang emang pure klasik tapi masih kurang. Di sini saya lebih ingin belajar mendalami, mumpung saya masih muda. Dan di Indonesia sendiri belum ada yang orkes semacam ini, orkes yang berbasis pendidikan, apalagi untuk anak-anak muda yang kemungkinan banyak ilmu yang nggak didapat dari sekolahnya, mungkin bisa didapat dari sini. Gitu. Ikut senang ada orkes kayak IYSO di Jogja, khusus untuk anak-anak muda di Jogja gitu, karena sebelumnya kan belum ada yang tetap gitu, misalnya main sekali terus udah nggak pernah main sama-sama lagi, tapi IYSO ini kan tetap terus berlangsung seterusnya gitu kan, jadinya ikut senang gitu denger. Yang paling utama aku pengen belajar lebih yang nggak bisa aku dapetin dari tempat aku belajar sekarang. The development of IYSO is going to teach the youth outside of the country that youth can do something without the resources that we have, like in the US, in Japan, musicians can do something. I hope that IYSO will be able to teach that around the world. Musik di sini bukan lagi sesuatu yang bersifat hiburan, tetapi sudah lebih jauh lagi, bahkan sudah menjadi satu keilmuan. Jadi mereka boleh mewakili
Indonesia di luar negeri. Generasi di atasnya seperti generasi saya, dengan kawan-kawan saya perlu memberikan support yang tinggi untuk generasi muda yang ada di dalam IYSO ini. Marilah kita sama-sama memberi sokongan kepada mereka untuk Indonesia. Dear friends, if you ever wanted to make a difference, this is the opportunity. Indonesia has a lot of very talented and hardworking musicians. But for them to reach their full artistic potential, we need to find partners such as you. The Indonesian Youth Symphony Orchestra really needs your financial support to enable a best-of-class musical education infrastructure and ecosystem. We thank you warmly for your precious support.